Perilaku asli Ruben Onsu kala bareng Jordi dan Bertrand Peto di villa terekam. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Frame. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Aksi presenter Ruben Onsu di villanya terekam. Ayah Bertrand Peto itu menuai perhatian para karyawan. Terekam momen Ruben Onsu dan Bertrand Peto serta Jordi Onsu saat berkunjung ke villa pribadinya yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Di sana, suami Sarwenda justru turun tangan bersih-bersih villa, padahal ia adalah seorang bos di The Onsu Family. Sontak saja aksi Ruben Onsu mengepel teras villa menuai perhatian dari karyawannya. Hal tersebut diketahui dari tayangan video dalam kanal YouTube The Onsu Family yang diunggah pada Minggu 4 September. Dikutip dari banjarmasinpost.co.id, dari video vlog tersebut terekam aktivitas Ruben Onsu ketika mengepel lantai agar tidak berdebu mengingat villa jarang dipakai seperti halnya rumah. Tiba-tiba, kameramen The Onsu Family menegur salah satu anak buah Ruben Onsu yang sedang sibuk menyiapkan makanan untuk ikut membantu Ruben Onsu. Lantas, karyawan Ruben Onsu mengatakan dengan bergurau biarkan bosnya yang bersih-bersih, lantaran villa itu miliknya. Karyawan itu juga mengatakan ia sudah membantu menyiapkan makanan di meja. Sementara itu, Ruben Onsu pun mengomentari kelakuan anak buahnya. Ruben mengatakan selamat makan kepada karyawannya dan menyuruh untuk pulang sehabis makan dan tidak menginap di vilanya itu. Ternyata anak buah The Onsu Family tak kalah jago dari majikannya dalam hal melawak. Apalagi Ruben Onsu memang dikenal sebagai salah satu artis yang rendah hati. Kerendahan hatinya hingga membuat ia tak sungkan untuk melakukan pekerjaan rumah yang seharusnya dikerjakan oleh anak buahnya. Saksikan terus program Femen Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!